Ya, jadi kita dari Bali mengirim 3 atlet. Jadi satu atlet putri, 2 orang atlet putra. Nah, tadi di kelas 49,153. Nah, itu dari atlet putri. Jadi sudah dikalahkan Aceh, kemudian dari petarung putra di kelas 58,161 itu dikalahkan petarung Sumbar, Jabrung Sumbar. Nah, ini hanya tertinggal lagi satu. Nah, jadi sekarang kemenangan yang sekarang, jadi masih masuk ke babak penyisihan berikutnya kedua. Jadi kalau besok lolos di babak penyisihan kedua, berarti Kang Mardiani ini jadi akan masuk ke semifinal. Jadi mudah-mudahan Astungkaru besok kita bisa melampaui itu, bisa mengalahkan apa namanya petarung nanti yang akan berhadapan dengan Kang Mardiani. Tentu persiapannya nanti ada evaluasi-evaluasi, jadi terkait apa yang sudah dilakukan Mardiani di atas matras tadi. Jadi banyak nanti evaluasi baik itu teknik, baik itu fisiknya juga. Jadi karena ada strategi-strategi untuk pertarungan-pertarungan selanjutnya. Nah, ini kebetulan jadi Mardiani ini juga petarung Bali yang asal dari Gianyar. Tentu ini juga peraih medali emas pada saat Porpop kemarin di Gianyar. Nah, saya sangat paham sekali mental, kemudian tekniknya saya paham karena ini didikan kami juga di Gianyar dengan beberapa pelatih di sana. Jadi tentu saya lebih bisa mengenal, jadi mudah teknik tarungnya dan fisiknya. Tentu seperti yang saya informasikan tadi bahwa nanti ada evaluasinya kepada dari tim pelatih dalam ini dengan Gung Cok, kemudian saya dan Kang Madi Loleng. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.